Halo guys, selamat datang kembali di channel Selektro ya. Di video kali ini kita masih bahas-bahas lagi HP ini ya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1 lagi ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas banyak kernel ya, mulai dari PBH, terus TRB GMI, terus SYNC, dan tentunya kernel Darkona ya, karena made in Indonesia. Nah, di situ kan ketika saya bahas kernel Darkona itu biasanya yang saya permasalahan adalah delay touch-nya ya, alias kurang responsif ketika kita menggeser ya. Nah, di sini saya sudah coba dari sekian banyak versi Darkona X, sudah saya coba semua tadi ya. Itu saya akhirnya dapat beberapa versi yang tidak delay seperti video ini ya, sudah saya tes tadi ya. Itu tidak terlalu delay ya. Nanti saya akan share di video ini ya. Tapi sebelumnya silahkan like dulu video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan diklik subscribe dulu, dan loncengnya jangan lupa dihidupin karena kedepannya kita akan banyak share video tentang Asus Zenfone M1 ya. Nah, di sini bisa kalian cek ya. Di sini saya sudah download banyak semua, hampir semua kernel Darkona X ya. Di sini bisa kalian cek. Itu ada 10 lebih kalau nggak salah dari versi ini ya. Nah, itu ada berapa, coba kalian hitung ya, di mana nih paling atas ya, ini mungkin 10-11 atau ya. Itu sudah saya coba semua, dan nanti yang mana yang touchnya bagus akan saya rangkum ya, atau saya kasih tahu ke kalian nanti ya. Nah, langsung aja ya, kita cek yang mana yang sudah saya tes dan touch-nya atau sentuhannya paling responsif ya. Ini mana nih foto nih? Oh, mana? Oh, ini galeri ya, di galeri. Sudah saya screenshot tadi. Yang mana saja? Nah, ini ada sekitar 6 ya. Di sini yang pertama itu Darkona X Betutu. Bisa kalian lihat itu, Darkona X Betutu. Ini untuk touch screen atau sentuhannya sangat responsif. Yang kedua itu Darkona X Lemang. Darkona X Lemang ya. Oke. Ini cukup responsif juga, dan Darkona X Rawon yang saya share di sini itu kurang lebih sama dan lebih responsif dari yang lain ya. Karena yang lain itu sangat delay ya. Di sini Darkona Tempoyak, kemudian Darkona X Lemper ya. Oke, sudah habis. Dan yang saya pakai saat ini apa ya, lupa saya, ntar saya cek. Dan oh, di sini saya menggunakan Darkona X yang versi lempar ya. Kalian boleh ikutin juga yang versi lempar ini, karena di sini sudah tested, sudah saya tes sendiri ya, sudah saya buktikan sendiri itu mantul untuk sentuhannya ya. Oke. Dan saya rasa video ini cukup sampai di sini ya, dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.